pemirsa, ini ada alat ya, bentuknya seperti ini, 7 ya. Ini adalah power bank ya. Power bank ini dari hadiah dari Microsoft ya. Power bank ini bentuknya kayak bintang laut ya. Ini fungsinya selain sebagai power bank juga sebagai pemanas. Nah, kok pemanas maksudnya bagaimana? Ya. Jadi begini. Ya, di sini tuh di dalamnya ada baterai dan juga ada rangkaian pemanas. Ya. Di sini untuk alat terapi di genggaman tangan gini, saat begini kan dia akan panas dengan cara mengaktifkan saklar on off nya ini kalau buat ngecas, colokin ke sini baru tekan ini, dia mau ngecas. Kalau untuk sebagai penghangat tangan atau pemanas tangan, dia dinyalakan sini. Kita coba ya, kita nyalakan di sini. Nah, dia akan menyala seperti ini. Ya. Nah, ini dia sudah mulai hangat nih. Jadi kalau kita di daerah yang dingin, kita gunakan power bank ini untuk menghangatkan tangan. Cukup digenggam saja. Ini sudah hangat. Sudah hangat sekali ya. Hangat. Ya, indikasinya warnanya biru sudah menyala, tandanya bekerja. Ini sudah hangat enak nih kalau kita punya stroke. Nah, kita gunakan power bank ini sebagai terapi. Nah, kita gini-gini hangat nih di tangan. Hangat sekali pemirsa ya. Jadi fungsi dari alat ini adalah selain sebagai power bank juga sebagai alat terapi penghangat ya. Kalau misalkan kita pegel-pegel di punggung, di pinggang, tempelkan ini. Jadi kalau dia lampunya nyala gini, dia sudah hangat. Sekarang saya genggam, alatnya hangat sekali. Enak ya, praktis ya. Cara mengaktifkannya cukup di on off-nya. Ya. Nah. Nyala. Hangat enak nih. Kita mau matikan. Iya, mati dia. Mati. Tapi masih menyisakan kehangatan. Demikian pemirsa, alat terapi penghangat tangan sekaligus power bank. Semoga bermanfaat. Pemirsa, ini ada alat ya, bentuknya seperti ini, 7 ya. Ini adalah power bank ya. Power bank ini
ini dari hadiah dari Microsoft ya. Power bank ini bentuknya kayak bintang laut. Ini fungsinya selain sebagai power bank juga sebagai pemanas. Nah, kok pemanas maksudnya bagaimana? Ya. Jadi begini. Ya, di sini tuh di dalamnya ada baterai dan juga ada rangkaian pemanas. Ya. Di sini untuk alat terapi di genggaman tangan ini saat diginikan dia akan panas dengan cara mengaktifkan saklar on off nya ini kalau buat ngecas colokin ke sini baru tekan ini dia mau ngecas. Kalau untuk sebagai penghangat tangan atau pemanas tangan dia dinyalakan sini. Kita coba ya, kita nyalakan di sini. Nah, sudah nyala. Nah, dia akan menyala seperti ini. Ya. Nah, ini dia sudah mulai hangat nih. Jadi kalau kita di daerah yang dingin, kita gunakan power bank ini untuk menghangatkan tangan. Cukup digenggam saja. Ini udah hangat. Sudah hangat sekali. Ya. Hangat. Ya, indikasinya warnanya biru sudah menyala, tandanya bekerja. Ini sudah hangat enak nih kalau kita punya stroke. Nah, kita gunakan power bank ini sebagai terapi. Nah, kita ginikan hangat nih tangan. Hangat sekali pemirsa. Ya. Jadi fungsi dari alat ini adalah selain sebagai power bank juga sebagai alat terapi penghangat. Misalkan kita pegel-pegel di punggung, di pinggang, tempelkan ini ya. Jadi kalau dia lampunya nyala gini, dia sudah hangat. Sekarang saya genggam, alatnya hangat sekali. Enak ya, praktis ya. Cara mengaktifkannya cukup di on off-nya ya. Nah, nyala, anget enak nih. Kita mau matikan. Ya, mati dia. Mati. Tapi masih menyisakan kehangatan. Demikian pemirsa, alat terapi penghangat tangan sekaligus power bank. Semoga bermanfaat. Pemirsa, ini ada alat ya, bentuknya seperti ini, 7 ya. Ini adalah power bank ya. Power bank ini dari hadiah dari Microsoft ya. Power bank ini bentuknya kayak bintang laut ya. Ini fungsinya selain sebagai power bank juga sebagai pemanas. Nah,
kok pemanas maksudnya bagaimana ya. Jadi begini ya, di sini tuh di dalamnya ada baterai dan juga ada rangkaian pemanas ya. Di sini untuk alat terapi di genggaman tangan gini, saat diginikan dia akan panas dengan cara mengaktifkan saklar on off nya ini kalau buat ngecas, colokin ke sini, baru tekan ini, dia mau ngecas. Kalau untuk sebagai penghangat tangan atau pemanas tangan, dia dinyalakan sini. Kita coba ya, kita nyalakan di sini. Nah, ada nyala. Nah, dia akan menyala seperti ini. Ya. Nah, ini dia sudah mulai hangat nih. Jadi kalau kita di daerah yang dingin, kita gunakan power bank ini untuk menghangatkan tangan. Cukup digenggam saja. Ini sudah hangat. Sudah hangat sekali. Ya. Hangat. Indikasinya warnanya biru sudah menyala, tandanya bekerja. Ini sudah hangat enak nih kalau kita punya stroke. Nah, kita gunakan power bank ini sebagai terapi. Nah, kita ginikan hangat nih di tangan. Hangat sekali pemirsa. Ya. Jadi fungsi dari alat ini adalah selain sebagai power bank, juga sebagai alat terapi penghangat ya. Kalau misalkan kita pegel-pegel di punggung, di pinggang, tempelkan ini ya. Jadi kalau dia lampunya nyala gini, dia sudah hangat. Sekarang saya genggam, alatnya hangat sekali. Enak ya, praktis ya. Cara mengaktifkannya cukup di on off-nya ya. Nah, nyala, anget enak nih. Kita mau matikan. Iya, mati dia. Tapi masih menyisakan kehangatan. Demikian pemirsa, alat terapi penghangat tangan sekaligus power bank. Semoga bermanfaat.